quiero tenerla. Kali ini saya mau memperlihatkan kepada kalian semua, karena ada yang bertanya, apa sih untungnya dari subscribe itu, dari banyak subscriber itu atau view-nya kita, apa sih untungnya? Di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian yang belum pernah lihat atau belum pernah baca keuntungan dari banyaknya subscribe yang kita miliki di channel YouTube Anda. Kita lihat keuntungan. Keuntungan subscribe. Nah, ini dia yang pertama, keuntungan memiliki banyak subscribers. Apa saja itu? Ayo kita lihat sama-sama. Saya memperlihatkan kepada pemula dari YouTube supaya dia semakin terpacu untuk memperbanyak subscribe-nya. Yang tentunya ini kerja keras sekali ya, terutama bagi pemula untuk membuat konten-konten yang bagus. Kita lihat keuntungan memiliki banyak subscribe. Keuntungan memiliki banyak subscribe. Ini sih biasanya kata-kata yang dimuat oleh siapa yang membuat channel itu. Hai guys, jangan lupa subscribe channel aku ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Nah, seperti itu, supaya banyak orang lihat. Ya ini dia, keuntungan memiliki banyak subscriber, mendapat penghasilan. Ya, bukan sebuah rahasia lagi jika YouTube dapat membuat seseorang menjadi kaya. Namun untuk menjadi kaya lewat YouTube membutuhkan perjuangan ya, seperti yang saya bilang tadi, membutuhkan perjuangan. Dan salah satu perjuangan yang harus dilakukan adalah mengumpulkan subscriber sebanyak-banyaknya. Jika subscriber bertambah banyak, maka penonton yang akan melihat video pun juga semakin banyak. Dan apabila video bisa mencapai ratusan ribu view dalam sehari, mengumpulkan ratusan dolar dalam sebulan bukanlah sesuatu yang mustahil. Gue juga sudah pernah dapat ya. Yang kedua, mendapatkan endorsement ya. Ada banyak sekali YouTube yang belum mencapai angka 100.000 sudah ditawari oleh atau mengajukan endorsement. Ya, endorsement itu adalah sebuah penghasilan kedua bagi seorang YouTuber setelah Google AdSense. Artinya ini mendapat tawaran ya, tawaran untuk bekerja sama sehingga kita dibiayai karena banyaknya view kita, sehingga perusahaan-perusahaan atau apapun itu menawarkan kepada kita untuk ya memajukan perusahaannya lewat iklan atau lewat apa saja. Yang ketiga, mudah berkreasi ya. Ketika subscribe bertambah banyak, yang namanya berkreasi akan lebih mudah karena konten-konten yang baru dibuat tetap memiliki viewersnya. Harus banyak-banyak lah buat atau berkreasi lah, terserah apa-apa saja ya, supaya lebih banyak subscribe-nya. Yang keempat, menambah koneksi. Channel YouTube yang memiliki potensi untuk berkembang biasanya akan dilirik oleh YouTuber selain, tak harus menunggu 100.000 subscribernya yang berkolaborasi dengan YouTuber selain. Karena di angka 20-30.000 pun kita sudah bisa melakukannya, berteman dengan YouTubers yang lain ya, untuk mendapat koneksi atau untuk berteman, saling sharing apa. Nah, itu. Ya, oh ya, itulah keempat ya, keuntungan yang dimiliki atau keuntungan yang kita dapatkan ketika banyak subscribe-nya atau banyak view-nya terhadap
channel YouTube kita ataupun terhadap video yang kita upload ke internet. Ya, ini butuh perjuangan ya, butuh perjuangan. Kalau tidak berjuang ya tidak kita dapat apa-apa, tapi kalau kita berjuang, berjuang apa yang kita berjuang itu, kita membuat sebuah konten yang lebih kreatif, yang lebih bagus, yang menarik, sehingga menarik orang banyak untuk menonton ataupun memberi subscribe kepada channel kita, seperti itu. Ya, silakan dibaca, terutama bagi pemula yang belum sampai 1000 subscribe-nya, silakan, karena persyaratan sekarang adalah harus 1000 view-nya, kemudian 4000 kali ditonton, itu baru bisa diuangkan atau dimonetasikan, atau Google AdSense akan memberikan peluang kepada kita untuk menghasilkan sesuatu. Ya, selamat berjuang dan semoga berhasil.